berjanji untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melaksanakan tanggung jawab dengan mengutamakan anak didik kami. Sumpah itu kami patri dalam hati. Maka tak ada yang dapat membatasi kami untuk mengemban amanah dan bakti. Tidak terkecuali pandemi ini. Ramadan kali ini memang terasa istimewa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kebersamaan kini punya bentuk yang berbeda. Bahwa dengan berjarak artinya kita saling menjaga. Namun, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menguatkan tanpa bersentuhan. Saling bergotong royong walau berjauhan. Saling bertoleransi karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena kata adalah bentuk kasih dan sayang, maka surat ini kutulis untukmu kawan. Untuk kita yang sama-sama berjuang untuk lewati lorong gelap menuju cahaya benderang. Tak hanya dariku, 6689 surat lainnya dari seluruh Indonesia telah datang. 2 surat dari guru dan 3 surat dari murid akan kami bacakan sebagai bukti bahwa kita tak akan kalah oleh keadaan. Surat pertama datang dari Ibu Guru Santi, seorang guru penggerak dari Kabupaten Nganjuk, yang mengajak para murid untuk menggalang dana dengan memanfaatkan media sosial. Berikut surat Ibu Santi yang akan dibacakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Saya akan bacakan surat pertama dari Ibu Santi Kusuma Dewi, Guru SMP Islam Baitul Izzah, Kabupaten Nganjuk. Halo Bu Santi, mohon izin bacakan suratnya. Salam hormat Mas Menteri. Menjadi pahlawan di antara para pahlawan tim medis pejuang COVID-19 tidaklah mudah. Sebagai guru yang dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa, kita dibenturkan dengan kenyataan yang sulit. Ramadan kali ini membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Harus lebih sabar dan mengerti keadaan. Meyakinkan siswa-siswa didik kita bahwa kita mampu membalikan keadaan. Saya masih ingat jelas bahwa kita adalah agent of change. Jadi selama Ramadan ini, saya mengajak siswa-siswa menggalang dana dengan memanfaatkan kekuatan media sosial. Kami membuat akun Instagram dengan nama Jalengan Rindu Kita, menggerakkan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial, mengajari mereka tentang arti berbagi dan peduli. Kegiatan donasi ini tetap berjalan di tengah pandemi, di mana para siswa saya tetap belajar secara daring, dan dalam pekan ini sudah mulai melaksanakan penilaian akhir tahun. Terima kasih Mas Menteri. Lewat bantuan Anda, semua orang tua sekarang mau jadi guru. Terima kasih juga sudah dengan baik mendorong kami untuk mau melek teknologi. Bahagia sekali melihat teman sejawat mulai belajar sedikit demi sedikit tentang beberapa platform pembelajaran. Padahal biasanya mereka hanya berpegang pada buku pegangan guru saja. Saya dulu dianggap aneh di sekolah karena mengajarkan siswa-siswa bermain coding, padahal saya guru bahasa Inggris, atau mengajak mereka keliling dunia dengan Google Earth. Beban yang kita pikul pasti berat. Pesan saya untuk Mas Menteri, jangan lelah membawa perubahan untuk wajah pendidikan kita. Anda tidak sendiri. Kami guru siap membantu mewujudkan perubahan itu. Terima kasih. Berkunjung dari rumah yang satu ke rumah yang lain menjadi cara Ibu Maria, seorang guru honorer dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan setiap anak didiknya tetap mendapatkan pembelajaran. Selanjutnya, surat dari Ibu Maria akan dibacakan Mas Menteri Nadiem Makarim.
Sekarang kita akan pindah ke Timur Tengah Utara, di mana guru Ibu Maria Yosefina Moruk telah menulis surat dari SDK Kaenbaun. Terima kasih Ibu Maria, mohon izin membaca surat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Bapak Menteri Pendidikan yang saya banggakan. Semoga dengan surat ini saya menemui Bapak bersama keluarga di Jakarta berada dalam keadaan yang sehat selalu. Perkenalkan, saya adalah seorang guru honor yang mengajar pada satu sekolah dasar di daerah pedalaman yang jauh dari perkotaan, di mana fasilitas jaringan internetnya kadang hilang muncul. Bahkan siaran TVRI juga tidak dapat. Itu pun bagi keluarga yang mempunyai televisi. Tapi, itu pun hanya beberapa orang, karena sebagian besar masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Semenjak adanya wabah pandemi COVID-19, saya kesulitan dalam memberi tugas pembelajaran online kepada anak murid saya, karena mereka tidak memiliki handphone. Jangankan Android, Nokia Center saja tak punya. Tapi saya tidak putus asa. Saya berusaha dengan semangat untuk membuat jadwal kunjung anak-anak dari rumah ke rumah. Misalnya hari pertama saya kunjung minimal 5 rumah, berarti 5 anak yang diberi tugas. Nanti hari kedua, 5 rumah lagi, sampai semua kebagian tugas. Mereka nampaknya semangat sekali. Bahkan ada yang bertanya, "Ibu, kapan kita masuk sekolah?" Saya terharu sekali mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh anak-anak saya. Dan saya pun hanya tersenyum dan menjawab, "Kita banyak berdoa. Semoga virus ini hilang dan kita bisa sekolah kembali." Nampak dari wajah mereka, sepertinya sudah rindu sekali untuk sekolah. Tapi walaupun hanya dengan kunjung, mereka tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Bapak Nadiem yang saya hormati, walaupun hanya lewat surat, saya merasa senang sekali bisa diberikan kesempatan kepada kami guru, guru dan siswa, khususnya yang berada di pedalaman, untuk ambil bagian. Semoga di bulan Ramadan ini, Allah senantiasa selalu menjaga kita semua dari wabah ini. Sehingga di saat ini, masuk sekolah kembali, kita tetap sehat dan umur panjang. Dengan cara berkunjung ke rumah, saya selalu mengingatkan anak-anak agar setiap hari selalu menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan dan menggunakan masker apabila mau bepergian keluar rumah. Akhir kata, saya ucapkan selamat Idul Fitri buat Mas Menteri Nadiem Makarim sekeluarga. Allah selalu menyertai dalam tugas dan pelayanannya kepada anak-anak bangsa menjadi semakin maju. Saya senang sekali karena saya bisa berbicara langsung dengan Mas Menteri. Karena saya guru bahasa Inggris adalah peningkatan kualitas bahasa Inggris untuk murid-murid di Indonesia. Karena saya merasa itu adalah hal penting untuk menghadapi era globalisasi perkembangan teknologi seperti saat ini. Mari kita tetap semangat. Kita jangan berputus asa hanya karena dengan virus yang melanda kita saat ini. Seluruh guru di Indonesia, saya berharap mari tetap saling menginspirasi, tetap jaga kesehatan karena kita adalah ujung tombak negara. Halo, saya sangat beruntung saya digabung dengan dua guru, Ibu Maria sama Ibu Santi yang telah menulis surat kepada saya. Apa kabar Ibu Santi, Ibu Maria? Alhamdulillah, baik Bapak. Bisa ceritakan sedikit mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi? Terima kasih sebelumnya Mas Nadiem. Sangat-sangat tidak terduga kita harus sekolah dari rumah. Tapi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, itu sedikit memudahkan. Cuma memang kenyataannya di lapangan tidak semua baik orang tua atau guru itu melek teknologi. Jadi awal-awal itu terasa berat. Banyak orang tua yang baru berapa hari sudah nyerah. Ternyata jadi guru itu susah. Iya.
Iya, terus adiknya ya. Banyak orang tua baru terus, tahu jadi guru itu sebenarnya sulit sekali. Tapi ya gitu, kita sebagai guru harus pintar-pintar mensiasati. Meskipun sampai sekarang masih banyak banget guru-guru itu yang Merdeka Belajar online-nya itu hanya sekedar ngirim file atau foto dari buku dikirimnya lewat WA. Padahal kan mungkin yang diharapkan pemerintah lebih dari itu, memanfaatkan platform-platform pembelajaran. Tapi banyak di antara kita yang masih lebih milih gampangnya daripada belajar lagi gitu. Iya, pasti. Boleh cerita sedikit Bu Santi mengenai siasat-siasat itu seperti apa aja? Kebetulan saya guru bahasa Inggris. Saya pengen membuat ketika anak-anak di rumah itu tidak terkesan mereka sedang belajar atau mengerjakan tugas. Jadi pilihan seperti yang saat ini lagi booming kayak Kahoot itu, ketika itu selesai anak-anak lebih meminta lagi dan lagi gitu. Oh, iya? Karena mereka tidak merasa bahwa itu belajar, karena mereka seperti bermain. Saya belajar bagaimana mengolah Google Earth bisa menjadi pembelajaran yang menarik, traveling dari satu one place to another place. Itu juga membuat siswa juga merasa sangat senang, meskipun mereka di rumah, tapi mereka bisa explore many place. Yang saya lihat lebih kadang-kadang lebih sulit beradaptasi kepada teknologi itu biasanya orang dewasa ya, tapi murid-murid kita dan anak-anak kita secara natural mereka itu beradaptasi terhadap teknologi. Mungkin saya ingin tanyakan sama Ibu Maria sekarang di NTT, Bu. Apa kabar Bu dari NTT? Kabar baik Mas Santri. Baik Bu, pasti kondisinya di bagian timur Indonesia sangat berbeda ya Bu. Ini saya ini mengajarnya di daerah pedalaman. Di daerah itu memang jaringannya itu memang susah, Mas. Ada tugas-tugas yang online itu. Anak-anak tuh selalu cari tempat di ketinggian, naik di gunung untuk cari jaringan. Gitu. Susah sekali. Terakhir, saya ambil keputusan bagaimana supaya saya bisa harus kunjung anak-anak itu di rumah. Jadi kalau saya kadang ke sana, sampai di sana, anak-anak itu sudah dengan orang tua ke kebun. Tapi saya berusaha untuk buatkan jadwal bagaimana supaya bisa bertemu dengan anak-anak itu. Jadi saya siapkan waktu. Misalnya hari pertama itu saya siapkan, dalam waktu hari pertama saya siapkan 5 anak yang saya harus kunjung. Itu mereka jauh-jauh Bu, rumahnya? Iya, agak jauh-jauh juga. Saya sendiri bawa motor Mas. Luar biasa, luar biasa. Jadi gimana pada saat ibu datang ke rumah mereka, kaget gak orang tuanya atau muridnya? Muridnya kaget, mungkin karena mereka senang karena lihat saya datang. Itu mereka sepertinya macam rindu sekali untuk mau masuk sekolah. Saya bilang ini kita tidak bisa sekolah dulu karena masih ada corona begini, tidak bisa kita masuk. Jadi ini ibu datang, ibu hanya kasih tugas saja untuk kamu. Itu luar biasa karena salah satu hal yang bukan hanya guru dan orang tua yang mungkin berubah pandangannya mengenai sesama ya, bahwa guru ini sekarang baru sadar betapa pentingnya orang tua dalam pembelajaran, dan para orang tua begitu baru sadar betapa sulitnya menjadi guru. Tapi juga murid, pertama kali saya melihat murid-murid ini semuanya pada kangen sekolah, yang biasanya mereka selalu nggak kepengen bolos atau apa, sekarang terlihat sebenarnya sekolah itu lebih daripada bukan hanya tempat untuk belajar dan mendapat angka yang baik, tapi itu adalah teman-teman mereka di situ, guru-guru mereka, kangen dengan guru-guru mereka. Jadi ini merupakan suatu saat yang saat pembelajaran ya bagi kita semua. Kalau boleh saya tanya, mungkin saya balik ke Bu Santi. Bu Santi, kira-kira apa sih yang akan berubah setelah COVID-19 ini sudah berlalu? Yang mungkin yang tidak akan kembali seperti sebelumnya menurut Bu Santi? Pasti banyak banget guru yang akan lebih melek teknologi. Mereka akan lebih tersadarkan bahwa gak ada lagi kata-kata iya kayak Bu Maria gitu. Ada beberapa part of Indonesia yang memang kita kesulitan untuk bisa memeratakan pendidikan. Tapi tidak dinyana banyak banget guru yang sebenarnya sudah punya fasilitas smartphone, bisa memanfaatkan WA, Facebook dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi guru. Tapi kalau dari sisi siswa, ada hal yang mereka akhirnya tersadari, bahwa seharian, bahkan ini sudah terhitung hampir 2 bulan mereka pegang smartphone, sisi humanisme mereka akan tersentuh, bahwa
real life itu lebih penting daripada mereka berputar di sosial media, menghabiskan waktu berjam-jam main game online dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka bilang kangen, ada rasa bersyukur sebenarnya antara bersalah karena kita harus mensyukuri sesuatu di tengah pandemi seperti ini, tapi ada hal yang baik yang akan kita dapat, kedekatan orang tua yang selama ini mungkin jarang sholat berjamaah dengan orang tua, makan bareng, nemenin anaknya ngerjakan PR untuk ibu-ibu yang mungkin kekinian, yang mungkin lebih suka main gadget, mereka akan lebih bisa memanfaatkan quality time dengan putra-putra mereka di rumah. Saya selalu bilang bahwa memang ini suatu bencana, bencana kesehatan, bencana ekonomi, bencana pendidikan. Tapi jangan sampai kita keluar daripada krisis ini tanpa membawa bekal atau hikmah, suatu pembelajaran dari pengalaman ini. Karena dari semua kesulitan itu adalah akar dari pembelajaran yang terpenting di hidup kita ya. Hidup itu sama aja seperti krisis di dalam pendidikan maupun di kehidupan karir itu sama. Saya mau tanya sama Ibu Maria. Ibu, dari pengalaman ini, apa pembelajaran yang terpenting bagi Ibu Maria? Itu orang tua itu memang kelihatannya mereka mendukung sekali dengan anak-anak. Hanya karena masalahnya mereka itu tidak punya HP Android. Jadi susah kalau kita mau untuk mau komunikasi lewat HP itu tidak bisa karena memang orang tuanya itu tidak mampu semua. Ya, saya cukup merasa senang juga, Mas, karena bisa bertemu mereka. Tapi di satu sisi juga kadang kalau hujan juga saya kesulitan di jalan, kadang banjir juga saya akhirnya tertahan dan harus menyeberang sungai untuk bisa ketemu anak-anak. Tapi saya tetap semangat untuk kasih pembelajaran buat mereka. Saya ada suatu kata untuk mendeskripsikan guru-guru seperti Ibu Santi sama Ibu Maria. Itu namanya guru penggerak. Anda adalah guru-guru penggerak di masing-masing daerah. Udah kelihatan, saya tidak harus melakukan suatu assessment untuk mengetahui Ibu Maria sama Ibu Santi ini udah dari jawabannya, dari visinya, dari passionnya itu adalah guru penggerak. Dan Anda lah yang kita butuhkan di seluruh penjuru negara kita. Mungkin ada pesan terakhir untuk saya atau untuk kementerian atau untuk masyarakat? Mungkin karena saya guru bahasa Inggris ya, ini poin penting yang ingin saya sampaikan ke Mas Nadiem atau Kementerian Pendidikan gitu. Ketika kita menghapus bahasa Inggris di SD gitu, itu sangat-sangat disayangkan. Kita tahu bahwa dimana saya percaya bahwa belajar bahasa Inggris tidak pernah ada kaitannya dengan rasa nasionalisme kita. Malah dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki siswa sejak dini, saya berharap bahwa ketika mereka menguasai bahasa Inggris, mereka tidak hanya menggunakannya untuk dunia kerja, tapi lebih bagaimana mereka mencari ilmu, banyak-banyak website yang berbahasa Inggris, mereka tidak akan merasa terdiskriminasi hanya masalah bahasa. Terus yang kedua, jadi kita punya mimpi, mungkin saya dan Mas Nadiem punya mimpi yang sama. Kita pengen membawa Indonesia punya potensi ekonomi digital yang luar biasa, tapi berbanding terbalik dengan kualitas guru kita. Karena anak-anak zaman sekarang, cara berpikir kritisnya harus juga diimbangi dengan pengetahuan gurunya yang juga harus memadai. Mas Menteri, saya harap mau memperjuangkan itu. Semoga tidak hanya kita membuat anak-anak yang siap untuk menyongsong globalization eranya, tapi kita juga menyiapkan para guru. Kalau saya mengistilahkan diri saya adalah I'm a dream seller. Saya penjual mimpi. Guru-guru itu penjual mimpi. Anak-anak harus membayar saya dengan tiga hal: kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Jadi mereka nanti gak perlu bilang ke kita makasih ataupun dengan uang ataupun dengan yang lain. Tapi kita itu menawarkan mereka mau jadi apa. Jadi bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita bisa membawa kurikulum ini ketika Mas Nadiem memutuskan untuk meniadakan ujian nasional itu luar biasa. Terus kemarin nyoba ngerjakan AKM tak what I want gitu. Itu yang saya inginkan. AKM itu ya itu yang namanya soal HOTS,
meskipun hanya menghitung diskon yang kita lihat biasanya di mall-mall 50% plus 20%. Mungkin sederhana, tapi tidak semua anak mungkin bisa menyelesaikan penghitungan sederhana hanya beli baju dengan diskon tertentu. Tapi that's what we need, itu yang kita butuhkan. Jadi kualitas guru tadi, terus bahasa Inggris, please dimunculkan lagi. Mumpung kita sedang berada di rumah, kita punya banyak waktu, kita bisa bikin kurikulum yang mungkin akan berkesinambungan dan lebih baik lagi. Terima kasih ya, untuk isinya yang luar biasa. Saya akan usahakan sebaik mungkin untuk menjadikan visi itu suatu realita, walaupun 5 tahun ini hanya waktu yang sangat pendek. Saya balik ke Ibu Maria, ada pesan terakhir Bu Maria. Saya hanya minta supaya nanti tolong perhatikan untuk sekolah saya, karena memang di sekolah saya juga tidak ada televisi, parabola pun juga tidak ada, Mas. Memang terlalu terpencil sekali sekolah saya. Memang. Jadi saya minta hanya itu saja, Mas, tolong perhatikan sekolah saya. Terima kasih, Bu. Memang dengan adanya krisis COVID ini, kesenjangan antara daerah dan kota-kota dan kesenjangan sosioekonomi itu malah lebih terpisah lagi ya. Kesenjangan itu menjadi lebih besar dengan adanya digital gap seperti ini. Dan itu merupakan suatu hal yang bukan hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi seluruh pemerintah dan juga masyarakat dan pihak swasta pun harus bisa menutup kesenjangan ini dengan cara yang proaktif. Ya, kita harus bahu-berbahu lah untuk menyadari bahwa tidak semua daerah sama, ada begitu banyak keberagaman, begitu banyak kearifan lokal, begitu banyak perbedaan budaya dan juga perbedaan sosioekonomi yang harus kita faktorkan. Tidak bisa hanya ada satu sistem atau standar yang sama. Kita harus mencintai keberagaman dalam sisi budaya, kita harus mencintai keberagaman dalam sisi standar pencapaian dan kurikulum juga. Dan inilah suatu paradigma baru yang akan coba kita majukan bersama, Bu. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Santi, terima kasih sudah menjadi guru penggerak, dan terima kasih untuk menjadi inspirasi saya dan semua tim saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran nggak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yang nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Walau harus dititipkan di keluarga baru, untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, Rivaldi dari Berau, Kalimantan Timur, tetap semangat mengerjakan semua tugas sekolah. Dan inilah surat dari Rivaldi yang akan dibacakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya mendapat surat dari anak dari SD kelas 4, SD Tanjung Redep di Kabupaten Berau. Namanya Rivaldi R. Yampata. Apa kabar Rivaldi, terima kasih untuk suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menulis surat ini, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya, Bapak sekeluarga juga demikian. Amin. Nama saya Rivaldi R. Yampata, kelas 4 SD, sekolah di SD 16 Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bapak Menteri, pengalaman belajar bulan Ramadan di masa COVID-19 tahun ini, saya dititipkan Mama dengan seorang guru yang sudah lama dia kenal. Alhamdulillah, selama dia di sini, semua tugas yang diberikan guru bisa saya selesaikan dengan baik.
karena dibimbing dengan kakak-kakak di rumah saya, kakak Abi dan Tiara. Saya tidak punya HP, jadi kalau buat video belajar, mereka berdua yang merekam. Saya diberi teks yang harus saya hafalkan, lalu mereka merekam saya melafalkan pelajaran itu. Misalnya, bacaan sholat dan kosakata bahasa Inggris beserta artinya. Ada yang lucu yang membuat mereka tertawa ketika saya melafalkan kata book yang seharusnya dibaca book menjadi book. Namun, ternyata belajarnya menyenangkan juga. Saya menemukan suasana yang berbeda selain di rumah. Kalau di rumah, saya kakak tertua dengan dua adik. Di sini, saya anak terakhir dengan dua kakak. Kesan saya selama bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Berbuka dan sahur tidak lagi bersama bapak, mama, dan dua adik saya. Bapak pekerjaannya tidak menentu. Mama buruh setrika baju. Selama lockdown, mereka sudah tidak bekerja sepenuhnya. Itulah salah satu alasan mereka menitipkan saya. Di rumah ini, saya dan kakak Abi punya kerja sampingan, beternak ikan lele dalam drum. Sebelum bulan Ramadan, kami sudah panen dan menjualnya. Kami juga berkebun singkong di belakang rumah dan merawat tanaman lain seperti jeruk, belimbing, kedondong, dan lain-lain. Harapan akan perayaan Idul Fitri tahun ini, COVID-19 sudah berakhir. Saya bisa berkumpul bersama keluarga, tetangga, dan teman-teman. Uang THR yang dijanjikan ibu guru tempat saya tinggal akan saya berikan ke mama. Mama pernah makan nasi campur kopi juga gula merah. Demikian surat saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalam, hormat saya, Rivaldi R. Yampata. Meski sang ayah hanya buruh tani, Alfiatus dari Pamekasan, Jawa Timur, tetap semangat belajar dan ingin lulus sekolah dengan baik. Ia pun berharap COVID-19 segera berakhir, agar sang ibu tak perlu berhutang untuk membeli paket internet. Alfiatus pun sudah mengirimkan surat yang akan dibacakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Sekarang kita berpindah ke Kabupaten Pamekasan, di mana adik kita Alfiatus Solehah kelas 5 SDN Pademawu Barat 1 telah menulis surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf dan berterima kasih karena saya bisa menulis surat kepada Bapak Menteri melalui lomba ini. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademawu Barat 1, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya, karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung karena belajarnya harus pakai HP Android, sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan karena ibu saya harus cari utangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Biasanya di sekolah diadakan kegiatan pondok Ramadan. Tapi karena corona, semua itu tidak ada lagi. Kalau Bapak Menteri masih mau meliburkan sekolah, saya hanya ingin bantuan uang atau paket internet untuk belajar mandiri di rumah. Walaupun saya cuma anak buruh tani, tapi saya tetap semangat belajar dan lulus dari sekolah ini dengan baik. Demikian surat saya. Mohon maaf jika apabila ada kata-kata yang kurang sopan menurut Bapak Menteri. Atas perhatian Bapak Menteri, saya mengucapkan terima kasih. Selamat Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Alfiatus Solehah. Wah, surat ini sangat bagus dan menyentuh. Saya jadi tidak sabar ingin berbicara sama Alfiatus Solehah ini. Atris, seorang murid dari Papua, memang tidak merayakan Idul Fitri. Tapi ia ikut merasakan kesedihan teman-temannya
yang tidak bisa mudik dan bertemu keluarga. Dan Atris akan membacakan langsung surat yang telah ia tulis untuk Mas Menteri Nadiem Makarim. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Nadiem Makarim. Saya dari Papua memberi salam kepada Bapak. Semoga Bapak sehat dan gembira. Minta maaf, Pak. Saya mau menyampaikan perasaan saya selama libur karena Corona. Pertama kali libur tanggal 17 Maret sampai sekarang sudah 2 bulan. Rasanya bosan sekali. Saya rindu dengan teman-teman dan guru-guruku. Saya ingin kembali bersekolah karena saya bisa bermain dengan teman-temanku dan juga belajar dengan guru-guruku. Selama libur kita terkurung terus di rumah, terus tidak bisa kemana-mana. Ke kios pun tidak bisa. Kita hanya mengerjakan PR dan PR terus. Capek, Pak, bosan. Apalagi kalau saya tidak bisa menjawabnya. Kalau lihat internet terus, nanti mata sakit. Dan Mama bilang hemat, nanti pulsa cepat habis. Terpaksa saya kerjakan semampuku saja. Kalau di sekolah, saya bisa bertanya pada guruku. Tanggal 20 Juni, kami menerima raport kenaikan kelas tanpa UKK. Rasanya antara senang dan sedih. Pak Menteri, apakah nanti kalau saya sudah kelas 5 masih tetap begini? Bagaimana ini, Pak? Saya juga merasa kasihan sama teman-temanku di kompleks yang sedang berpuasa. Mereka tidak bisa mudik melihat kakek, nenek, dan keluarganya. Itu semua karena virus Corona. Nanti Lebaran, saya juga tidak bisa peta, pegangan tangan, makan bakso, es buah, dan uang Lebaran dari tetangga kompleks. Pak Menteri, saya berharap virus Corona cepat berlalu ya, supaya kita semua bisa bersuka cita dan bergembira. Salam hormat, Atris. Bisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Menteri, saya rindu sekolah lagi, rindu bertemu dengan teman-teman dan guru-guru. Saya ingin menanyakan kabar dan perkembangan sekolah. Adik-adik, apa kabar? Baik. Halo, Pak Menteri. Halo. Terima kasih ya udah ngirim suratnya kepada saya. Luar biasa loh. Saya sangat bahagia dapat surat-surat dari adik-adik. Sangat menyentuh. Bukan cuma saya, tapi semua tim di kementerian luar biasa tersentuhnya. Jadi terima kasih untuk sudah nulis surat dengan tutur kata yang luar biasa, tapi juga dengan kejujuran yang luar biasa. Saya senang sekali dengar. Adik-adik masih bisa semangat walaupun kita dalam kondisi krisis ini. Saya mau tanya pertama sama Atris. Atris, apa kabar? Baik, Pak. Bapak, Jaya, kabarnya gimana? Baik, saya terima kasih, Atris. Saya kepengen nanya sama Atris. Atris tadi luar biasa membilang bahwa saya juga merasa kasihan sama teman-temanku di kompleks yang sedang berpuasa. Mereka tidak bisa mudik melihat kakak nenek dan keluarganya, tidak bisa sholat sama-sama di masjid. Nah, saya kepengen tahu, Atris,
Atris nggak puasa kan? Atris bukan Muslim. Bukan Pak. Bukan dan tapi Atris masih saja memikirkan teman-temannya yang Muslim bagaimana mereka beribadah. Itu ya. Bisa jelasin sedikit seperti apa sekarang kondisi Lebaran di sekitar rumahnya Atris, teman-temannya Atris mungkin yang Muslim seperti apa mereka? Di sini tuh sepi sebenarnya Pak. Mereka tuh yang sedang puasa tuh seperti saya rasa kayaknya mereka sedih karena mereka kan tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar mereka, sholat sama-sama. Terus kalau Lebaran gitu kan biasanya orang-orang apa agama-agama Katolik gitu kan datang-datang ke rumah mereka. Jadi biasanya akan ke sana untuk makan-makan, bertemu gitu. Nah, karena corona begini, nanti saya nggak bisa juga Lebaran begitu. Betul, Pak. Iya, saya maaf sekali Atris. Saya dengar Atris juga karena agak sedih karena dapat rapot kenaikan kelas tanpa UKK. Ya, jadinya kayak senang dan sedih gitu. Dan Atris menanyakan bagaimana kalau di kelas 5 masih seperti ini apa tidak. Dan terus terang Atris, saya insya Allah tidak. Tapi kita harus lihat dulu kondisi corona seperti apa di masing-masing lingkungan ya. Jadi mohon kesabarannya. Iya. Ya, coba Pak. Saya mau tanya sama Alfiatus. Apa kabar Alfiatus? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Bagaimana? Saya ingin mengetahui, katanya Alfiatus susah belajar dari rumah karena nggak punya HP Android ya? Ya, betul. Jadi gimana? Belajar dari rumah jadi bagaimana kalau nggak pakai ada Android, nggak ada WA? Gimana caranya Alfiatus bisa belajar? Saya sama kakak suhu saya dikasih pinjaman. Tapi cara belajarnya setiap hari seperti apa? Keluhannya seperti apa? Ya, saya sangat terhambat belajarnya karena harus pakai HP Android dan ibu saya harus mencari hutangan untuk beli paket internetnya. Tolong ingetin bu gurunya ya sama kepala sekolahnya, sekarang dana BOS bisa digunain untuk kuota internet buat murid sama guru ya. Jadi tolong diingetin sama sekolahnya. Tapi gimana, nah, kangen gak sama sekolah? Kangen banget sama teman-teman, sama guru-guru. Kangen apanya? Yang paling kangen apa di sekolah? Belajar dan bermain bersama. Oke, baik. Kalau gitu saya mau tanya ke Rivaldi. Rivaldi, apa kabar? Baik, Rivaldi. Sehat baik. Selalu. Alhamdulillah. Umur kalau berapa, Bapak, Rivaldi? Gimana? Saya baik di sini, Rivaldi. Rivaldi, umur berapa? 10 tahun. Oke. Jadi gimana, Rivaldi? Saya dengar Rivaldi sekarang harus pindah dari rumah, benar? Karena di rumah saya nggak ada HP, Pak. Dan saya kalau kerjakan PR itu tidak dikerjakan kadang-kadang. Jadi harus pindah ya? Iya. Oke, tapi gimana? Sekarang saya dengar Rivaldi yang ngajar bukan cuma guru aja, tapi juga kakak-kakak, orang tua, dan lain-lain. Jadi keluarga juga ikut mengajar ya, Rivaldi? Iya. Bisa ceritain nggak kayak apa? Pas di belajarnya seru, asik. Lebih seru ya? Oh ya, walaupun masih sulit. Tapi gimana, kangen nggak sama orang tua kalau udah pindah rumah? Kangen. Kangen. Jadi kepengen balik ke sekolah ya? Iya. Rivaldi. Apa yang Rivaldi paling kangen sekolah tuh apanya? Belajar. Belajar ya, sama teman-teman ya. Saya dengar Rivaldi juga ada kerja sampingan, ternak ikan lele. Ceritain dong gimana sih caranya beternak ikan lele? Saya dengan kakak Abi memakani ikannya sampai besar dan panen dan saya menjualnya. Jadinya di kolam, di empang apa di drum? Drum. Berapa itu ikan lele? Udah jual berapa? 20.000. Wah, kasih Rivaldi luar biasa. Walaupun dalam krisis pun masih aja bisa berkreasi, masih bisa menjadi wirausaha sama keluarga dan membantu, luar biasa. Kalau ya. Boleh saya balik ke Atris, harapannya apa Atris setelah corona ini udah selesai? Ya, semoga bisa belajar seperti biasa, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru.
Atris paling suka belajar apa sih? Dari semua mata pelajaran paling suka belajar apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, how is your English? Good? Good. Good. Bagus. Jadi setelah ini menurut Atris, apa yang mungkin Atris belajar dari krisis COVID ini? Pada saat kita semua belajar dari rumah, Atris itu belajar apa mengenai diri Atris atau mengenai sekolah atau apa? Kita harus bisa membantu orang tua, dan di waktu seperti ini kita harus mengandalkan internet dengan baik. Bahwa kita semua harus saling membantu ya. Bahwa tanpa keluarga dan tanpa saling bergotong royong, kita tidak akan bisa melalui krisis ini. Terima kasih ya, Atris. Alfiatus, gimana Alfiatus? Apa harapannya setelah COVID-19 ini sudah berakhir? Kepengennya seperti apa? Belajar itu seperti apa? Ya, belajarnya seperti biasa, kayak dulu. Atau sebelum ada COVID, kita masih bermain bersama, bergurau bersama. Alfiatus, belajar apa dari pengalaman ini? Sejak ada krisis corona ini, apa yang menurut Alfiatus paling penting sekarang untuk kita? Ya, kita harus menjaga kesehatan. Kita kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Terima kasih Alfiatus. Sama terakhir Rivaldi. Rivaldi, mau tahu harapannya apa pada saat sudah selesai corona? Berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga dan tetangga. Rivaldi kalau udah besar mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Polisi di mana? Di Berau? Berau. Di Berau, oke. Adik-adik, saya ingin ucapkan terima kasih udah telah menulis suratnya. Terima kasih untuk masih semangat di saat krisis seperti ini. Saya tahu belajar dari rumah itu gak mudah, sulit, kadang-kadang membosankan, kadang-kadang merepotkan, ya. Tapi tolong tetap semangat, tetap bantu orang tua, tetap bantu kakak adik, dan kita pasti akan melalui krisis ini bersama. Asal kita saling mencintai, asal kita saling membantu, kita akan bisa melalui krisis ini. Terima kasih ya adik-adik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Di tengah pandemi ini, berbagai keterbatasan tidak menjadi alasan untuk berhenti mendengarkan. Walaupun tidak semua bisa kami temui, semoga mereka bisa mewakili suara hati seluruh guru dan murid yang ada di Indonesia. Dari pandemi ini kita tahu bahwa kita saling membutuhkan. Semua kesulitan saat ini pasti akan berakhir dan menjadi hal manis untuk dikenang. Semua orang akan bersemangat untuk beraktivitas kembali. Ruang kelas akan dipenuhi oleh energi untuk menimba ilmu dari para penerus bangsa ini. Dan ketika saat itu tiba, kita sadar bahwa kebersamaan kita lebih kuat dari sebelumnya. Karena kita bertoleransi, karena kita bergotong royong.